Hello, ini adalah channel saya, Nawan Strike Blood. Hari ini saya akan menunjukkan buku lukisan desain Jepun saya. Oke, yang ini yang pertama, lukisan pedang saya. Apa? Yang pertama nih, pedang Angel of Sword. Adalah gabungan strike sword dengan blazing sword. Okey. Yang ini pula gabungan pedang, iaitu strike sword dengan shing serangjing bersamaan dengan ultra sword. Kalau yang ini pula blazing sword gabungan crossing sama dengan ultra speed sword. Manakala pula ini adalah te ciptaan saya, iaitu Strike Blood Phoenix. Nampak lukisan dia betapa cantik, kan? Besi dia betapa cantik, rival dia betapa cantik. Okey. Okay, guys. Yang ini pula anime yang pertama saya melukis, iaitu Strike the Blood, iaitu Love and Lies, watak iaitu Misaki Takasaki. Boleh tahan juga kan lukisan dia. Manakala ini pula yang kedua dia, iaitu sana dari Rina, sama tetap juga di Love and Lies. Menurut kalian mana yang paling cantik? Yang ni kalau ingat cerita ni, cerita Rin Zero, iaitu kakak pada Ram, iaitu Ram. Boleh tahan, eh? Yang ni pula, kalau siapa peminat Onggaku Sojo, iaitu Music Girl, ini Wari Mukai. Okey. Yang ni pak, lukisan made. Ini kalau cikgu saya cakap ini okey kawaii, iaitu lukisan Maika Sakura no Miya daripada Blend S. Yang ni pula Wari ketika memakai baju seragam baju apa itu, baju menyanyi dia lah, apa tadi orang panggil tu. Okay, yang ini pula Kimiya Hibiki, dikenali sebagai Helios dalam cerita A Distress Got Seen Next to Me. Menurut kalian yang ini okey atau tidak, sila komen. Yang ini adalah lukisan Petra daripada Rin Zero. Yang ini bak kata Samsul, ini cantik gila, boleh bagi 100/100. Siapa lagi yang kalau tak ingat lukisan yang ini, iaitu Federica daripada Rin Zero, yang gadis paruh haiwan buas tu. Okey. Yang ini pula Greria. Ini adalah lukisan, iaitu cerita Mysteria Friends, iaitu Putri Naga. Ini sorry kosong. So, maaf terselang ke surat. Okey. Manakala yang ini watak kegemaran saya dalam Onggaku Sojo, iaitu Haru Chitose. Maaf saya terkala, eh. Sorry. Kalau kali cantik ni. Okey, yang ini pula Miu Amano. Ini bak kata cikgu saya juga, ini pun kawaii juga. Dia bagi 9/10. Dalam cerita ini karakter dalam cerita Blend S. Okey, yang ini cerita ni tak sering lagi, The Demon Girl Next Door.
yaitu main character. Dia adalah gadis yang punya keturunan iblis, yaitu Yoshida Yuko, dikenal sebagai Samiko, Shadow Mistress Yuko. Yang ini pula, sorry, buruk, maaf. Ini Bunda Natsunoku Suke dalam cerita Gurazeni. Yang ini pula anak Dori Kabuto, yaitu cerita dalam A Destroys God Sinners to Me, yang cerita paling saya suka, watak ni paling saya suka, Stormheart. Kalau tengok cerita dia ni, dia selalu panggil Koyuki Seri Gesteba. Yang ini bak kata cikgu saya pula, bak cikgu Wan Sri Rohayu, ini paling cantik. Cikgu bagi yang ini markah penuh. Nama dia adalah Sanadari Rina. Maaf, ini lukisan saya imajinasi, yaitu Misaki Takasaki. Jangan fikir yang ini jari tengah, jadi sebenarnya jari telunjuk. Okey. Yang ini pula semua punya karakter kegemaran, iaitu Rem. Sorry, maaf, warna dia tak cantik sangat. Yang ini pula Tsukimiya, Tsukimiya Usugi. Tetap sama juga dalam cerita A Destroys God Sinners to Me. Dia walaupun pejam mata, dia punya kuasa dewa, dewa galaksi contohlah. Maaf ya guys, ini Emilia dalam Ring Zero. Walaupun nampak buruk, sebenarnya dia orang paling banyak komen yang ini cantik. Saya pun tak pastilah kenapa. Okey. Maaf ya. Ini satu lagi. Ini satu lagi lukisan portrait full body. Ini dia. Itu Rias Gremory. Boleh tahan. Karena walaupun muka dia itu, tapi cikgu saya cakap, cikgu Seni saya cakap, ini lukisan cantik tapi kena belajar tonal color. Saya pun tak faham lah apa pun dia pun tonal color ni. Ni lalu super plat. Ini cerita High School DxD. Okay, sila komentar dan subscribe channel saya supaya lagi bersemangat lagi nak melukis. Okay. Sementara saya tengah meng-live. Saya mahu menunjukkan satu benda. Ni kalau semua orang tahu, ini Amaterios. Dark Amaterios. Kalau Dark Amaterios ni, dia punya jenis serangan walaupun tak padu sangat, bisa dia paling kuat menyerang dia sehingga sehingga Betomi pun gigi dia pun tak patah. Sama macam Revive Phoenix. Ini kalau korang lain panggil Amaterios, kalau saya panggil ni Blood Demon. Ini je nama Flay. Maaf ya kalau fake. Okay guys, next video saya akan menunjukkan pertandingan Beyblade. Yang ini, B ini bertarung dengan kesemua B saya. Okay, jumpa next time. Sayonara. Abayo. Next. Goodbye.